الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد أيها الحاضرون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, dikir kita di kesempatan yang berbahagia ini Allah takdirkan dengan qodrah dan irodahnya sempurna nikmat yang Allah berikan, merasakan hawa yang begitu indah dan kita bisa melihat suasana dikala kita kelak ketika datang membawa kebaikan, dan ketika kembali kepada Allah pun kita berharap wasilah hari ini senantiasa kita dalam lindungan barokah rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tetap limpah curah baginda habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga sahabat hingga kita umat yang terakhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, sidang Jumat yang berbahagia, khatib tentang hal ini tentu siap dan wajib itu menyampaikan bahwa sudah berapa banyak Allah perintah yang dilaksanakan dan sudah berapa banyak larangan Allah ditinggalkan. Sebagaimana ketika orang bisa bersyukur kepada Allah, itu adalah bagaimana dia meningkatkan kualitas ibadah, mau jumlah ataupun kuantitasnya. Dan juga bersyukur kepada manusia, itu artinya berterima kasih, bahkan berdoakan kepada orang yang telah memberi kita, termasuk juga membalas kebaikan mereka. Itu berterima kasih kepada manusia. Pantas Nabi sampaikan mayaskurulinas wayaskurillah, orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia maka dia pun tidak akan bisa bersyukur kepada Allah. Maka pantas ketika kita hari ini mengucapkan alhamdulillah, memang karena Allah tidak semua orang bisa hadir seperti ini. Dan ini bagian dari salah satu contoh orang tua yang soleh. Ketika orang tua soleh, itu akan menjadikan anak kita sukses, bukan dunia tapi juga akhirat. Ada satu kisah Abu Yazid Al-Bustami, beliau sudah biasa bangun di waktu malam hari. Di saat bangun madrasah itu, anak yang paling bungsu, paling kecil, dia datang ikut sholat di belakangnya. Kemudian ditanya oleh Abu Yazid, "Nah, kenapa ikut sholat anda? Wahai ayah, apa enggak boleh saya ikut sholat? Dan kenapa engkau sholat wahai ayah?" "Aku sholat karena memang tuntutan." "Ya ayyuhal muzammil qum billayli illa qalila." "Memang aku harus bangun di waktu malam sebagai orang tua, maka saya bangun. Bahkan ayat ini dulu diwajibkan karena beratnya, takut sahabat itu jadi kewajiban." Maka di saat itu anak ini masih kecil, logikanya oleh kita yang sudah dewasa, bangun malam itu tidak mudah, apalagi saat si dingin, kondisi yang dah saat ini kemarau yang panjang misalkan, tidak mudah itu orang bisa bangun di saat seperti itu. Di saat bangun itu, anak ini justru dia menyatakan, "Wahai ayah, kalau engkau bangun apa saya tidak boleh. Saya ingat wahai ayah, ibu pernah ketika dia membakar kayu bakar, itu mulai dari ranting yang kecil
sampai baru habis santeng yang besar. Setelah itu baru semua dibakar. Maka hari ini apa enggak boleh saya taat kepadamu ya di malam seperti ini, wahai ayah? Pada satu hati seorang yang sudah ditanamkan hidayah, Al-Quran sudah tertanam dalam hatinya, dan ini disebut qalbun salim. Orang ini akan bergetar imannya. Seorang yang belum dewasa sudah bisa menyatakan seperti itu. Bahkan dia jawab dengan hafalannya, Inna Rabbaka, surah Muzammil yang ke-20. Sesungguhnya Tuhanku memberikan kesempatan dibangun di saat malam hari, mau setengah, seperdua, pertiga malam, mau sepertiga malam atau dua pertiga malam, sepertiga malamnya silakan. Dan itu adalah menjadi ma'akum alladzina ta'ifatun, bahwa kelompok atau golongan di saat itu ma'aka, bersamamu. Anak ini justru bertanya, ayah, siapa yang bersama Nabi? Siapa yang bersamamu? Sang ayah menjawab, tentu para sahabat-sahabatnya pada saat itu. Itu bukti bahwa ketika kita sudah sholat malam di malam Ramadan, itu sholat tarawih sama ketika di bulan lain, itu disebut sholat tahajud. Maka ketika yang disebut lahil, lahil itu adalah dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar itu malam. Dan ini apakah kita nanti di suatu saat ditanya, apakah kita bangun di saat itu? Luar biasa. Ayat Quran di surat Al-Isra sangat jelas menyampaikan kepada kita, wa minal laili fatahajjab bi nafilah ta'ala. Kita disuruh bangun di waktu malam untuk nafilah, untuk bahkan ditempatkan tempat mulia, maqam mahmud. Kemudian setelah itu apa? Ya gitulah nak, kalau begitu silakan ikut saja. Mungkin hak kamu dan ini lebih, kau lebih berhak. Kenapa? Saya juga khawatir disiksa ternyata bukan bilik, semua kalau disiksa. Bahkan di saat itu pun, inilah seorang anak. Cerita pendek ini di khutbah Jumat ini kami sampaikan, Abu Yazid Al-Bustami ini menunjukkan bahwa ketika seorang ayah yang sulit, maka akan menjadikan kesuksesan bagi anaknya, bukan dunia saja, bahkan akhiratnya. Apalagi di zaman sekarang ini digital, itu sangat tidak mudah mendidik anak kita. Orang tua cuma tiga kewajibannya, satu, kasih nama yang baik kalau dia sudah lahir. Yang kedua, adibu ala dukum fi adabil Quran, didiklah anakmu kalau sudah dewasa, sampai dia dewasa. Yang terakhir, adalah nikahkan anak kalau sudah ada jodohnya. Cuma tiga tugas kita orang tua, tapi beratnya luar biasa. Dan tentu kita barengnya apa? Dengan sholat malam, salah satunya alaikum bi qiyamil lail, kata Nabi, hendaklah kalian itu bangun di waktu malam untuk sholat lail. Dan ini adabu sholihin, dan itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu setiap malam dia tidak melibatkan, bahkan tidak membiarkan malam berlalu begitu saja. Tidak. Dia selalu manfaatkan, bangun di saat itu kita minta kepada Allah. Kondisi seperti ini, ya Allah, saya enggak mampu, ya Allah. Bahkan itu luar biasa. Itu jalan satu-satunya. Dan salah satu jalan kita dekat dengan Allah, satu. Yang kedua, ternyata sholat malam itu menjadikan kita kafaratul sayyi'at, menjadikan penghapus dari kesalahan. Keburukan-keburukan kita itu akan terhapus dengan kita selalu bangun di saat malam itu. Dan yang kedua, ketiga adalah menjadi penghapus dosa kita. Itu sholat malam. Dan yang keempat adalah sholat malam itu adalah menjadikan maqam mahmuda. Allah akan berikan tempat mulia baik di dunia, bahkan kelak di akhirat. Bahkan seorang anak mengistighfarkan orang tua di waktu sahar menjelang sepertiga malam terakhir, maka derajat orang tua itu bisa pindah ke surga Allah, jannatul na'im. Subhanallah. Mari kita bangun di saat sepertiga malam, istighfarkan orang tua kita, ibu kita, ayah kita,
maka di saat itu Allah akan angkat derajat orang tua kita. Tahu-tahu kenapa ya Allah kok saya di surga? Ini istighfarnya anak-anakmu ketika di dunia. Hadirin sidang jumat yang berbahagia dan dimuliakan Allah, itu adalah orang tua yang sulit dan akan menyukseskan kedua orang tuanya. Semoga khutbah singkat ini dan bekal utama, jangan biarkan malam begitu saja bagi umat Islam, dan jangan biarkan malam itu berlalu untuk istighfar, baik untuk kita kaum muslimin muslimat maupun kepada siapapun. Kalau ingin kita mendapatkan derajat maqam mahmud, bahkan Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira, kita akan digelombongkan golongan orang-orang yang mudah. Tak kala kita punya masalah yang besar apapun, makhrajan, jalan keluar yang terbaik, bahkan yarsuku haitsu la yahtasib, Quran Allah jaminkan kepada orang yang bangun di satu malam itu atau sepertiga malam atau dua pertiga malamnya, luar biasa. Maqam mahmud, tempat mulia tadi, kemudian Allah akan berikan jalan di saat kita ada kesempitan atau kesusahan. Dan yang terakhir, Allah akan tolong kita dikala orang-orang tidak tahu bahwa kita sedang ditolong Allah. Maka dijaga orang yang tahajud itu, Allah akan jaga. Maka ketika ada suatu malam, kisah satu yang terakhir adalah di saat itu sahabat di hutan belantara yang sangat luas, di saat itu dia sedang tahajud dan ada hewan yang sangat luas. Tapi pada saat itu apa? Ya Allah, wah, ya Khalqah, engkau adalah makhluk Allah. Kalau memang ini adalah halal bagimu, silakan. Kalau tidak, ini adalah saya sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apa coba? Harimau yang sangat geram tadi, dia mengomong pergi. Dan ini bukti bahwa orang yang dekat dengan yang menciptakannya itu adalah ketika kita kondisi di dalam tahajud atau kita dengan kondisi sholat malam. Wa qarabahu rabbukum, dekatnya orang di saat dengan Tuhannya adalah ketika sholat malam atau tahajud. Semoga khutbah singkat ini menggugah kita dan tidak membiarkan malam sehari begitu berlalu begitu saja dengan waktu. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Diwalkum masyarakat muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin ya rabbal alamin. Allahumma fidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal anwas, ya dal qadiyal hajat, ya mujibad da'wat, ya safiyal amarat, ya kafiyal muhimmat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba biwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawwartal ardu bi nuri samsika abadan abada. Allahumma iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah.
wa abwaba rizqi wa abwaba quwwah wa abwaba sihhah wa abwaba salamah wa abwaba afiyah wa abwaba jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wal azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adzil qurbanil fasyai wal makar wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladrullahu akbar li wa lakum.